Cara mengatur suara video pada Filmora. Ini sudah ada video yang saya siapkan untuk diedit suaranya. Kemudian pilih garis tiga ini, kita klik. Ini bagian audio, bukan di video ya, audio. Yang pertama ini keseimbangan pendengaran kanan dan kiri. Jika kita geserkan ke sini, geser ke kanan, maka suara ini akan berubah lebih dominan ke kanan, bahkan sebelah kirinya bisa hilang tanpa ada suara, atau ke kiri sebaliknya. Ini untuk keseimbangan suara. Berikutnya fade in, yaitu luntur ke dalam. Jika kita geserkan ke kanan, ini akan nampak dia nanti dari pelan hilang suaranya menjadi tinggi-tinggi-tinggi sesuai dengan batasan yang kita inginkan. Bisa dengan klik di sini, geser ke kiri atau ke kanan, atau dari fade in di sini. Kita lihat suaranya. Nah, yakni dari pelan kemudian kencang saat masuknya. Berikutnya fade out, yakni pada saat keluarnya di sini. Jadi tidak tiba-tiba hilang, dengan perlahan-lahan dia hilang suaranya. Kita coba naikkan, nah dia akan geser-geser sini sendiri. Atau kita klik dari sininya ya, kita panah sini kemudian geser. Nah ini fade out, fade in yang ini, fade out yang ini. Kemudian pitch atau nada. Nah, ini kita bisa rubah nada suara yang ada dalamnya. Kita lihat suara aslinya ya, sebentar. Nah, ini suara aslinya. Kita coba turunkan ke sini. Apa yang terjadi suaranya? Atau kita naikkan ke sini sebelah kanan. Apa yang terjadi? Kita putar. Iya, jadi agak aneh suaranya kayak cewek. Oke, kita normalkan lagi. Kemudian settingan berikutnya yakni equalizer. Nah, ini mau kita buat suaranya video ini seperti apa. Di sini ada pengaturannya. Classic, dance, low bass, sparkle, pop, rock, dan seterusnya. Ini banyak ini. Kalau custom, nah kita bisa custom pilih sendiri. Nah, lihat custom mau seperti apa. Nah, ini kita bisa sesuaikan seperti apa yang kita inginkan. Misalnya kita lihat country itu seperti apa. Nah, kalau country seperti ini, kita mau naikkan bass-nya. Silakan dinaikkan bass-nya atau sing triple, kemudian oke. Kita dengarkan suaranya. Nah, agak ngebas sedikit ya. Kemudian denoise, ini untuk menghapus background yang noise, suaranya agak terganggu. Kita coba klik weak, apa wajahnya, kemudian mid, middle, dan strong. Nah, silakan diklik, pilih yang mana, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian baru oke. Nah, dengan demikian setting suara sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih.